Cuaca Maritim NTT yang akan disampaikan oleh Edo Juan Alfian, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ternau Kupang. Selamat pagi Pak Edo. Selamat pagi. Silakan Pak Edo dengan informasi cuaca maritim pagi ini. Ya, baik. Untuk cuaca maritim pagi ini yang berlaku pada tanggal 3 November 2023 pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Jadi untuk perakiraan atau prediksi cuaca perairan NTT diprediksi yang pertama itu untuk gelombang, waspada dengan gelombang ketinggian 1,25 hingga 1,5 meter yang masuk kategori sedang di Selat Sumba bagian barat dan Samudra Hindia Selatan Sumba Sabu. Untuk perairan untuk selain perairan kedua tersebut diprediksi dalam kategori rendah. Nah, kemudian untuk cuacanya sendiri di perairan NTT diprediksi keseluruhan cerah berawan dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 35 km per jam. Tidak lupa juga kami himbau untuk tetap menjaga keselamatan terutama ketika melewati kedua perairan tersebut yang dalam kategori sedang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk pagi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edo Juan Alfian untuk pagi ini informasinya. Selamat beraktivitas kembali Pak, salam sehat selalu. Ya, terima kasih. Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di Maumere di frekuensi FM 88,7, Bayi dan Bajawa di FM 91,7, Maumere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9.